itu ada ura-ura umpamanya bila itu Najib yang menemui saya di Jakarta, saya jawab tegas, saya tidak pernah menolak kemungkinan berbicara dengan sesiapa, tapi harus terus dan terbuka, dan kita berlawan daripada konsisten untuk ada rundingan. Kalau nak bicara dengan perkataan rakyat, saya sedia jumpa Dato' Sri Najib Nasimuddin pada bila-bila masa. Cara terus dan terbuka, bukan muslihat gelap untuk mengatur kedudukan atau jaminan kedudukan jawatan saya atau beberapa orang yang berkenaan. Jadi ini saya dah beritahu bahawa dalam hal ini saya, seperti juga inisiatif yang dibawa oleh bekas atau mantan Wakil Presiden Indonesia, sahabat baik saya, dan kebetulan juga sahabat baik Dato' Sri Najib. Kalau Dato' Sri Najib sama-sama Bugis, saya tidak. Saya hanya ulang perkara ini untuk melenyapkan ya, kalau ada. Kerana apa? Kerana kita bergerak atas prinsip yang kita bawa ini agenda perjuangan. Ya. Bukan soal bagaimana boleh menempatkan kompromi beberapa jabatan untuk saya atau rakan-rakan. Dan kebetulan rumah itu sekarang ini hanya berkisar sekitar jawatan untuk orang-orang Parti Keadilan. Jadi nampak DEP dan PAS nampak tidak diberikan pertimbangan yang wajar. Itu dia pasang kabar angin di dalam.